Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedeg-jedeg balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah untuk tutorial kali ini simple dan berbeda ya guys ya, daripada tutorial pada umumnya yang saya buat kemarin-kemarin guys. Nah, jadi saya tuh lagi nggak mod juga untuk buat tutorial, tapi untuk tambah-tambah tutorial yang saya tidak buat kemarin, jadi saya buatkan aja yang ini dulu ya, yang simple dulu guys. Nah, jadi kalian tinggal klik saja ya tanda plus di bawah supaya cepat guys tutorialnya. Di sini kalian tinggal pilih saja ya ukuran yang 16 banding 9 kayak gini guys. Jika sudah, di sini tuh kalian tinggal buat saja proyek. Nah untuk ini saya bikin yang kayak gini karena itu lagi trend di TikTok ya guys ya, jadi saya buatkan aja lah karena ini simple juga gitu. Nah di sini tuh kalian tinggal tambahkan saja ya satu buah foto SS-an kalian atau screenshot-an kalian, bebas mau di game apa aja, mau di FF, di ML, di PUBG atau di apa saja, segala macam boleh. Boleh juga pakai foto orang juga ya atau foto kalian, boleh banget. Jadi ini tuh bebas mau kayak gimana aja. Kalau kalian mau beda tren juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya lihat trennya di TikTok itu trennya foto profil SS-an FF gitu ya. Jadi kalian terserah lah mau pakai yang mana aja, bebas gitu ya. Gini mah tutorialnya umum, cuman saya di sini ngikutin aja. Nah oke, kita tinggal klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media dan tambahkan saja ya satu buah fotonya. Nah contoh seperti ini. Untuk foto ini kalian tinggal, bentar, kembali dulu, klik tanda plus di bawah, pilih bagian audio ya. Nah di sini kalian tinggal tambahkan saja guys audionya. Nah kalian tinggal tambahkan audio seperti ini yang sudah di download ya di pin komentar. Nah ini audionya, sound India Love Story saya sudah buat tadi. Nah jadi ini untuk bagian sound ini kita tinggal sesuaikan guys dengan fotonya. Jadi misalnya ini kan fotonya pendek nih, kita tinggal sesuaikan dengan audio atau soundnya ya, sampai di bagian detik 20-25 guys menggunakan yang ini. Jika sudah, di sini kalian tinggal pilih bagian efek dan tambahkan saja efek guys. Pilih bagian distort atau warp dan pilih bagian ubin atau tiles. Nah untuk bagian ubin kalian tinggal aktifkan, kembali tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur guys. Nah ini sudah kayak gini aja ya, simple banget. Kita tinggal tambahkan satu efek lagi di bagian opacity visibility dan pilih bagian fade in atau out ini ya. Nah untuk fade in out ini kita tinggal klik aja ya dan ubah saja yang innya menjadi 5 guys. Nah jadi 5 kayak gini. Soalnya untuk bagian fade in out ini dia lebih cepat ya untuk bagian munculnya ketimbang pakai opacity visibility guys. Nah jadi seperti ini ya untuk hasil awalnya. Nanti di bagian akhir juga dia bakal menutup ya di 5 di akhir, nah kayak gitu. Nah karena ini sudah jadi, kita tinggal kembali dan tambahkan saja untuk bagian CC atau coloring yang sudah saya sediakan di pin komentar ya. Nah jadi CC nya itu yang seperti ini guys, ukurannya saya sudah sediakan yang 16 banding 9, karena ini menyesuaikan dengan ukuran fotonya ya yang kita buat. Kalian pilih yang ini aja, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 8 layer dan kalian kembali pilih saja proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah kalian pilih yang ini dan tempel aja 8 layer guys. Nah ini misalkan ya, ini CC-nya kepanjangan, kalian tinggal pangkas aja guys sesuai bit akhir ya. Nah sesuai di bit akhir di sini di bagian detik 20-25. Kalian tinggal klik tahan sampai checklist semua CC-nya dan pangkas menggunakan di bawah ini. Nah oke, ini sudah jadi ya. Di sini agak sedikit mau saya ubah guys untuk bagian CC-nya. Jadi CC yang paling bawah ini efek glitch saya tidak pakai. Kemudian yang paling atas sini saya mau agak sedikit ubah, jadi kalian bisa ikutin yang mau ya, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kalian klik yang paling atas CC-nya, yang paling atas CC-nya seperti ini, pilih bagian efek dan pilih saja bagian ini guys. Buram putar ini kalian bisa matikan matanya supaya nanti lebih jelas ya untuk bagian apa namanya di sini guys, untuk bagian profil yang sebelah kanan atau kiri ini. Soalnya kalau misalnya ada buram putar itu dianya bakal buram guys, jadi kayak buram mutar gitu yang di bagian samping atas bawahnya itu, jadi dianya kayak agak sedikit buram gitu ya. Nah ini tuh sudah kayak gini aja ya, simple banget guys. Jadi kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 fps nya jadi 60, yang mau lebih smooth ya kayak gini. Kalau misalnya mau 30 juga nggak apa-apa, dari kalian aja, bebas ya, kalian tinggal ekspor aja guys.
Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. See you next time video. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.